Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan. Ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi, hadis 14, larangan 3 dosa, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara 3 alasan, orang yang telah kawin melakukan zina, orang yang membunuh jiwa orang muslim, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis dan takrijnya, sahih, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 6878, Muslim, nomor 1676, Ahmad, 1/382, 428, 444 Ibnu Majah nomor 2534 dan selainnya. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya. Hadis di atas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. Dalam hadis tersebut merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.